Thank you.
Thank you.
I'm sorry.
teman-teman dari Viko Mustopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi yang akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan P3K Podcast Kampus ke Kampus, di mana acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara KBR teman-teman dari Viko Mustopo, Profesor Dr. Mustopo. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Aldi yang akan memandu kegiatan dan kita pada acara ini akan hari ini. Dan terima kasih 90 menit menyempatkan waktu mulai untuk ini ikuti kegiatan. Saya akan memanggil podcast Kampus ke Kampus, di mana acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara KBR dari Viko Mustopo, Profesor Dr. Mustopo. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan teman-teman sekalian. Kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Aldi yang akan memandu kegiatan dan pada acara ini akan hari ini. Dan selama 90 menit menyempatkan waktu mulai untuk ini ikuti kegiatan. Saya akan memanggil podcast Kampus ke Kampus, di mana acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara KBR dari Viko Mustopo, Profesor Dr. Mustopo. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan teman-teman sekalian. Kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Aldi yang akan memandu acara ini akan hari ini. Dan selama 90 menit menyempatkan waktu mulai untuk ini ikuti kegiatan. Saya akan memanggil podcast Kampus ke Kampus, di mana acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara KBR dari Viko Mustopo, Profesor Dr. Mustopo. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan teman-teman sekalian. Kesehatan. Perkenalkan, saya Aldi yang akan memandu acara ini akan hari ini. Dan selama 90 menit menyempatkan waktu mulai untuk ini ikuti kegiatan. Saya akan memanggil podcast Kampus ke Kampus, di mana acara ini bapak sama sejahtera KBR dan juga untuk beberapa kali kita berbicara.
bakat dari KBR akan diberikan oleh Pak Bimo Bramantyo yang merupakan direktur dari KBR. Silakan Pak. Kerjasama antara KBR dan juga Bimob melakukan program nanti tahun
baru niat ya. Jadi pertumbuhannya tinggi karena dia masih media baru, banyak orang yang belum tahu, sekarang orang jadi tahu. Minimal pinjaman ada cuma 1-2. Banyak riset yang membuktikan banyak orang yang sudah mendengarkan minimal sekali. Ya, jadi pertumbuhannya tinggi di KBR pun tercermin seperti itu. Spotify pun untuk Southeast Asia juga sangat melirik Indonesia sebagai pertumbuhan podcast tertinggi. Jadi ini adalah chance saya gitu ya untuk mempromosikan media podcast ke teman-teman untuk melirik bahwasanya ini adalah media yang baru di masa depan yang mungkin bisa menjadi tempat berkarya teman-teman. Mungkin kalau kita semua kuliah komunikasi tahun 90-an nih, kita pikir gimana cara bisa kerja di TV atau kerja di koran gitu ya, atau kerja di radio begitu ya. Kalau sekarang teman-teman sudah bisa memikirkan untuk kerja di sebuah network podcast misalnya. Teman-teman sudah bisa terbuka pikirannya untuk membuka podcast sendiri seperti itu. Jadi itu hasil dari teknologi baru ya, media baru yang pertumbuhannya sampai sekarang masih tinggi dan diprediksi akan terus tinggi sampai sampai stage yang lebih matang ya untuk sebuah industri. Oke, terima kasih. Dan tadi Mas Bimo menyampaikan kalau podcast dari tahun ke tahun itu terus berkembang. Tapi kita mau menarik ke pelaku podcast dulu nih. Dan pelaku podcast tentu juga terus berkembang dan makin banyak. Dan konten yang ditawarkan juga makin beragam. Tapi menurut Mas Bimo nih, bagaimana nih? Pentingnya peran seorang jurnalisme dalam industri podcast di Indonesia. Karena KBR ini sebagai media yang berbasis jurnalisme ya. Dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan KBR nih untuk memasukkan unsur jurnalisme di konten-konten yang diproduksi oleh KBR? Ya, oke. Jadi podcast ini karena media baru di Indonesia ya. Jadi nggak ada belum perfect lah in terms of industry. Ya, masih banyak plus minusnya. Mungkin kalau kayak TV, teman-teman kerja di TV itu sudah merupakan sebuah ekosistem yang sangat strict ya dari sisi penyebaran hoax misalnya, penyebaran misinformasi. Koran, kalau teman-teman kerja di koran itu gemblengan jurnalismenya juga kuat ya untuk mencegah sampai terjadi berita yang salah begitu ya. Podcast in the other hand karena media baru dan banyak sekali diisi oleh individu memang belum terregulasi secara banget-banget lah begitu di Indonesia. Ya ini plus minus ya, jadi minusnya adalah banyak sekali podcast-podcast yang memang mungkin dari sisi verifikasi itu tidak sebagus di media yang sudah lebih established. Dan sisi bagusnya ya mungkin dalam arti kata ini lebih bahasanya bisa lebih merakyat ke semua orang. Cuman sisi negatifnya adalah misinformasi dan hoax itu masih banyak sekali celahnya untuk bertebaran di podcast. Ya mungkin sama kayak digital media lah begitu ya. Belum ada, kalau di radio itu ada KPID misalnya ya, atau misalnya TV itu ada KPID, jurnalis itu ada Dewan Pers begitu, yang benar-benar membatasi ruang gerak supaya tidak mencegah, supaya bisa mencegah disinformasi. Podcast belum ada, jadi KBR waktu mencoba untuk memulai podcast pun melihat ini sebagai sesuatu yang harus dibentuk di masa depan, sebuah ekosistem podcast yang sehat dan bebas dari misinformasi, bebas dari hoax dan penyebaran misinformasi lain. Jadi kebetulan, ya ini blessingnya KBR adalah kita memang sebuah media ya, waktunya kita besar di radio, isinya memang jurnalis semua, wartawan semua. Jadi pada saat kita bikin podcast, memang step pertama yang kita ambil adalah podcast yang berbasis jurnalisme. Ya, jadi etika-etika jurnalisme itu ada di podcast-podcast itu dan itu yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dan buat KBR sih itu visi kita untuk dunia podcast kedepannya ya, yang bebas dari misinformasi, bebas dari celah untuk membuat hoax seperti itu, bebas dari SARA misalnya begitu ya. Jadi it's not an easy
target gitu ya, sudah dari segi apa namanya task. Ini PR besar, apalagi podcast memang sampai saat ini loh ya, saya nggak tahu ya tahun depan, tapi sampai saat ini regulasinya belum kenceng. But nevertheless, dari sisi kita adalah that's what we want to achieve. Jadi itu pentingnya sih untuk punya yang berbasis jurnalisme. Okay. Aku rasa teman-teman di sini juga udah sadar lah kalau tidak ada pagar jurnal, tidak ada pagar misinformasi atau pagar hukum, betapa mudahnya misinformasi itu tersebarkan. Jadi at some level itu harus ada semacam barrier lah ya, pagar seperti itu. Oke, terima kasih. Tapi tahan dulu, Pak Bimo, nanti saya akan masih bertanya lagi. Sekarang saya mau menuju ke Bu Citra sebagai dosen di Viko Pustopo. Tadi ditanya mahasiswanya ternyata belum banyak yang punya podcast dan mau punya, tapi kayaknya masih angkatan masih begini gitu. Bagaimana nih Bu Citra melihat perkembangan mahasiswa Pustopo dalam produksi sebuah konten digital dalam hal ini podcast? Oke, jadi sebetulnya beruntungnya adik-adik saya nih, teman-teman saya yang apa ya, besar di saat memang industri ini sedang tumbuh ya, karena kita punya berbagai varian teknologi dan platform untuk bisa berkreasi. Jadi sebetulnya nggak menutup kemungkinan nggak hanya podcast aja gitu. Tapi kalau teman-teman saya percaya banget sama teman-teman mahasiswa di sini ya, mereka ini adik-adik yang kreatif. Jadi hampir, kok ketawa sih saya bilang kamu kreatif? Kamu gak nerima ya? Karena sebetulnya, ya itu dia, lahir di tengah industri yang teknologinya banyak menyuguhkan varian teknologi dan platform, mereka tuh jadi lebih kreatif, ya pasti. Mungkin, ya kalah lah sama saya yang lahir tahun 80-an gitu ya, dengan teman-teman mahasiswa yang sekarang. Tapi untuk podcast sendiri sebetulnya ya itu tadi, balik lagi ke background dasar dari komunikasi. Ada yang to inform, to educate, ya kan? Terus ada to entertaining dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau dilihat dari rate teman-teman mahasiswa ini, mereka mungkin lebih suka nonton podcast kalau to entertaining. Nah entertainingnya mahasiswa ini kan beda-beda. Kadang ada yang stand up, lucu, ngomongin hal-hal lucu, ngomongin hal-hal receh, ya kan? Bagi kita, abis kuliah, nugas, pulang ke rumah, terus nonton podcast di kamar gitu kan, pasti pengennya yang enak-enak aja deh, gitu. Nah mungkin karena salah satu mata kuliah di sini, ada salah satu program jurnalistik ya, tadi kalau saya lihat mungkin KBR ID ini lebih banyak masuk ke jurnalisme tadi ya, ke dalam bentuk podcast gitu. Nah, tapi kalau menurut saya secara pribadi sih sebetulnya adik-adik ini udah terpapar dengan teknologi yang cukup banyak. Jadi saya yakin untuk kemampuan mereka lebih kreatif terhadap platform yang sudah disediakan sama industri itu jauh lebih besar. Bahkan mungkin kalau podcast sendiri pun ya mereka mungkin nyarinya background-nya itu ya itu tadi. To inform, to educate, to entertain, ya kan? To profit, mungkin untuk dapetin untung dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih dari situ, mungkin secara apa ya general teman-teman mahasiswa ini mungkin secara umumnya tahu, tapi secara mekanisme bagaimana sih menciptakan podcast yang emang benar-benar sesuai bisa menghasilkan cuan tadi kan kayak judulnya ya, gitu ya dan lain sebagainya tanpa ada monetize gitu, apalagi sekarang kalau nggak salah regulasi di Indonesia sendiri juga masih belum jelas, belum ya kan, itu gimana gitu caranya untuk ngedatengin itu. Mungkin ini salah satu momen di mana kita bisa sharing gimana caranya lu bisa ngedapetin apa yang lu mau dari podcast. Karena dunia podcast itu dunia kreatif. Lu punya ide, lu punya gagasan untuk bikin konten. Lu punya tema apa nih misalkan. Seneng banget ngomongin tentang otomotif, tentang budaya, tentang bahasa gitu kan dan lain sebagainya. Apalagi ada Korean life ya kan. Terus bola gitu dan lain sebagainya, terserah. Karena di situ memang ada genre-nya untuk podcast sendiri ya, gitu. Jadi mungkin itu aja sih. Kalau basic untuk mereka terhadap perkembangan podcast mungkin banyak yang sudah punya kreativitas. Tapi mungkin bukan hanya di podcast aja gitu. Karena teman-teman sebagian teman-teman mahasiswa kalau saya yakin mereka punya sosmed dan mereka hampir 8 jam sehari pasti ngulik-ngulik handphone. Dan pasti pernah nonton podcast, bener dong? Ya kan? Pasti pernah nonton podcast. Cuma itu tadi,
kadang-kadang mereka mikir bahwa podcast itu hanya sebatas buat entertain, hiburan. Padahal sebetulnya itu bisa mendatangkan keuntungan. Nah, itu dia. Makanya sekarang kita jadi harus banyak sharing sama kakak-kakak yang keren-keren. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman di sini jadi siapkan nih kalau misalnya ada pertanyaan. Gimana nih tadi Bu Cita sudah menyampaikan monetize podcast itu di Indonesia belum, regulasi belum jelas, belum jelas. Nah, tapi di sini kita menghadirkan para narasumber yang mungkin akan berbagi sharing ilmunya ke teman-teman untuk mendapatkan cuan dari podcast itu sendiri. Selanjutnya saya mau ke Mbak Nyimas. Mbak Nyimas ini dari Pogo FM teman-teman, dan Pogo FM ini merupakan platform podcast ya, platform podcast yang gampang banget digunakan untuk para penyintas podcast, menawarkan layout yang bersih dan interface yang gampang dinavigasi dengan kategori podcast yang luas untuk dipilih. Dan Mbak Nyimas, mungkin tadi saya penyampaian tentang Pogo FM kurang jelas, mungkin Mbak Nyimas bisa menyampaikan sedikit ke teman-teman Pogo FM ini sebenarnya apa sih? Oke, mungkin tadi kan ada pertanyaan tentang siapa yang mau buat podcast ataupun juga yang mungkin ada niatan buat bikin podcast, tapi di sini tuh belum ada nih yang nanya siapa sih yang suka dengerin podcast di sini? Ada nggak yang suka dengerin podcast? Ayo, boleh. Ayo, mungkin sama malu buat tunjuk tangan, mungkin ada kah yang mau, yang suka dengerin podcast? Kalau malu WhatsApp aja WhatsApp. Oke, mungkin di sini podcast itu masih jadi media yang paling baru banget buat teman-teman buat didalamin, dan juga teman-teman mungkin masih belum kebayang dapat duit dari ngomong doang tuh gimana sih caranya. Padahal tuh sebenarnya dari podcast biasanya kamu bisa ngebentuk kepribadian kamu buat dilihat sama orang-orang industri kreatif. Contohnya mungkin sekarang kita bisa ngelihat ada beberapa podcast dari platform besar lainnya, kayak platform kayak podcast GJLS, mungkin ada yang mungkin pernah dengerin. Itu mungkin sekarang mereka tadinya start dari podcast, sekarang mereka roadshow buat stand up di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau dari kita, dari platform Pogo FM ini, kita juga ngajakin buat teman-teman yang ngelatih di olah suaranya mereka melalui media podcast, itu buat jadi voice over maupun juga jadi produser sendiri gitu. Makanya sebenarnya ladang-ladang cuan dari podcast ini banyak banget. Nah, podcast itu sebenarnya kayak inkubatornya buat teman-teman di industri kreatif maupun industri komunikasi buat start karir dari paling dasarnya dulu gitu. Kayak mungkin teman-teman radio juga udah mulai ya ngambah ke digitalisasi audio ke podcast gitu. Oke, tadi kalau dapat informasi dari Pak Dekan tuh teman-teman radio sih udah punya podcast. Itu cuman tayangnya sebulan tuh masih 2 kali. Nah, dari Mbak Nyimas sendiri supaya eksis, tapi kalau pengen mendapatkan cuan harus eksis kan. Boleh dong di-share kuncinya supaya eksis kita memproduksi konten podcast itu apa sih? Sebenarnya kalau memproduksi konten podcast itu, kalau sekarang tuh yang paling naik itu mungkin genre-genre romance, mungkin yang ala-ala narasi-narasi gitu ya. Titik seduh gitu ya. Karena mungkin biasanya teman-teman malam-malam nih, malam-malam tiba-tiba galau terus dengerin terus mungkin nangis di pojokan kali ya. Waduh. Iya. Atau mungkin jadi dari podcast itu juga sebenarnya bisa kamu masukin ke media sosial lainnya kayak TikTok, dan soundnya itu dijual kayak gitu. Itu tuh salah satu cara buat monetize podcast. Tapi kalau dari platform Pogo FM sendiri, kita itu based dari UGC-nya, UGC itu user generated content-nya, alias pengguna bebasnya itu, kita bisa nge-generate money dari pemutaran audio yang ditaruh di dalam platformnya. Nah, itu kan cuma salah satu kanal kecil, tapi dari kanal-kanal lain itu kita bisa memanfaatkan dengan kita harus aktif untuk reach out brand maupun kolaborasi buat dapetin koneksi dan juga mungkin ada cuan lagi, sponsor lagi kayak gitu. Oke, intinya ya tetap harus rajin memanfaatkan sekitar kita nih supaya dijadiin konten tuh yang catchy tuh kayak gimana gitu ya. Tapi tadi konsisten juga. Apalagi kan sekarang kan banyak media network yang mungkin bisa bantuin teman-teman ya buat produksi konten. Kan produksi konten itu nggak cuma ngerekam terus jadi, tapi kan kita juga harus ngelihat trennya, terus abis itu kita juga harus ngelihat mungkin dari segi scripting, dari segi SEO, mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi
udah belajar mengenai copywriting, itu juga perlu banget di podcast. Dan gak cuma kelihatan di media visual doang, tapi ternyata di podcast itu juga butuh copywriting. Nah, itu juga sesuatu yang ngejual dari konten podcastnya itu sendiri ke masyarakat. Oke, okay. Ya, terima kasih Mbak Jimas tadi sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Tadi juga menyinggung untuk kita harus tetap eksis untuk mempromosikannya juga. Jadi jangan bikin podcast udah dilempar gitu aja di platform mendengarnya, tapi juga kita harus buat konten untuk mempromosikan konten yang sudah kita buat ini tuh seperti apa. Dan terkait untuk melakukan promosi, saya mau bertanya ke Mas Gergi nih. Tentunya untuk mempromosikan itu kan butuh strategi ya. Sebagai seorang marketing communication manager, tentunya punya tips and trick nih dalam mempromosikan sebuah produk. Boleh dijelasin sedikit nggak Mas? Gimana nih cara mengatur strategi podcast supaya podcast yang diproduksi teman-teman atau yang sudah ada nih bisa dilirik gitu sama sponsor? Sebenarnya gini ya, mungkin saya mau jelasin dulu, sponsorship itu tipenya banyak. Kita nggak cuma ngomong cuan ya, banyak sekali yang kita bisa dapetin dari partner ataupun sponsorship. Seperti ya kita KBR dengan Bogo ini sekarang lagi partnership nih. Jadi kita banyak ngelakuin kegiatan bareng, kita juga sering sharing konten bareng dan juga sharing promotion secara bersama. Cuman lebih tepat ya ketika kita mengenalkan podcast kita gitu ya ke partner atau calon partners, teman-teman harus punya key message dari podcast kalian masing-masing yang dimana itu lebih ringkas untuk didengar sama seseorang. Dibanding kita harus cerita kayak episode 1 sampai episode lebih kayak 20 itu kan dragging banget, orang gak mau dengerin semuanya mungkin kali ya. Tapi pasti ada satu uniqueness ataupun satu ciri khas tersendiri yang nanti mungkin teman-teman sendiri akan temukan ketika membuat podcast, dimana itu bisa diceritakan dalam beberapa kalimat ataupun dalam beberapa paragraf. Dan itu lebih make sense untuk beberapa brand ataupun beberapa partner nantinya untuk mendengarkan gitu. Dan juga sebenarnya apa sih yang kita butuhin ketika jadi podcast, terus sponsor itu untuk apa selain untuk cuan gitu kan? Untuk promosi iya, tadi saya disebutin. Tapi ada juga untuk kita butuh narasumber gak sih? Kayak kita kerja sama komunitas, let's say gini, salah satu dari teman-teman bikin podcast soal lingkungan. Terus akhirnya tiba-tiba teman-teman kerja sama komunitas lingkungan nih. Misalkan ya bikin suatu movement buat membersihkan sampah plastik misalkan. Itu kan narasumbernya sangat bagus untuk didengar. Itu movement yang kalian bawa. Ketika itu ada di dalam podcast kalian, ada beberapa orang yang pasti akan relate yang butuh informasi itu. Nah, itu juga salah satu kerjasama. Jadi nggak cuma sekedar cuan, banyak value lain yang teman-teman bisa dapatkan. Simpelnya misalkan let's say teman-teman kerjasama sama salah satu restoran, dapat voucher makan atau apa, itu juga salah satu yang bisa terjadi. Cuman bagusnya sih, itu akan berpengaruh sama konten kalian, jadi kayak narasumber atau fasilitas. Nah, kayak gitu-gitu tuh banyak. Jadi, coba dibuka nanti ketika teman-teman udah punya, wah kepikiran pengen bikin podcast apa, coba cari uniknya mau di mana, sama kira-kira key message paling penting apa ya ketika di dalam podcast ini, gitu loh. Begitu aja kali Mas Ali. Iya, siap. Ya, terima kasih. Okay. Berarti tadi kuncinya adalah kita harus mencari unique selling point di podcast atau konten yang kita produksi. Oke, ketika kita sudah nemuin nih unique selling point-nya, itu cara kita mengenalkannya ke calon sponsor tuh gimana? Ada strategi khusus gak sih? Kalau strategi khusus, balik lagi kita punya key message masing-masing dari setiap podcast ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa mempresentasikannya lewat slide, ada juga mempresentasikannya melalui video dan segala macam. Cuman, kalau saya sendiri pribadi di dalam KBR, saya selalu melihat podcast-podcast KBR ini kita segmented konten. Jadi banyak sekali dan banyak konten-konten yang memang bisa dibilang tipikalnya ini sangatlah bukan general konten ya. Jadi kayak misalnya kita punya podcast investigasi, kita punya podcast masalah literasi keuangan. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira partner mana yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Sebelum kita presentasiin, kita harus tahu juga dong partner mana yang kira-kira setidaknya cocok sama podcast kita sendiri. Nah, mungkin kita nawarin misalkan let's say misalkan pariwisata lah. Padahal kita nggak ada bahasan pariwisata sama sekali dalam podcast kita gitu. Terus ya partner kita juga ngapain ada di dalam situ gitu. Jadi kita harus sama-sama tahu dulu podcast kita tuh karakteristiknya di mana, key message-nya apa, unique selling point-nya apa, dari situ kebuka calon-calon partner mana yang akan bisa kita gait gitu. Dari situ kita bisa listing, minimal listing lah, kita listing let's say dari beberapa komunitas, jangan cuma mikir brand doang, komunitas ada. Terus juga let's say kayak kampus pun salah satunya juga bisa jadi partners. Nah itu yang mungkin teman-teman harus coba pelan-pelan lihat ketika nanti mulai membuat podcast.
gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Gergi atas penyampaiannya. Dan tadi Mas Gergi juga menyampaikan bahwa podcast KBR itu, podcastnya itu segmented gitu. Karena berbasis jurnalisme tadi, tapi berbasis jurnalisme juga tidak melulu segmented ya. Mungkin saya mau ke Pak Bimo sekarang, tadi yang tadi sudah disampaikan, podcastnya KBR itu segmented gitu. Tapi sejauh ini KBR berindustri podcast, gitu, memproduksi podcast, udah ada belum sih podcast yang bisa menghasilkan cuan? Pasti. Pastilah. Jadi satu hal yang saya juga harus sampaikan bahwasanya kita ini kan ada di sebuah institusi ya. Jadi kita kalau membuat produk itu tidak berdasarkan hobi ya atau berdasarkan waktu luang begitu ya. Tapi kita ada di sebuah institusi yang memberikan nilai kepada masyarakat, memberikan nilai untuk diri kita sendiri, untuk hidup kita. Jadi membuka lapangan kerja. Jadi pasti apapun yang kita bikin, baik itu website, artikel, radio, acara, atau podcast sekarang, itu pasti harus ada ujungnya nilai tambah, baik dari sisi prinsip ya ke masyarakat, ataupun dari sisi komersil untuk institusi ataupun untuk diri kita. Jadi tentu kita ada beberapa case study di mana podcast itu kita bisa dapatkan nilai komersilnya ya. Jadi mungkin satu yang saya harus sampaikan adalah nilai komersil itu adalah by product ya. By product itu apa sih? Produk samping ya, dari nilai yang kamu berikan ke masyarakat. Gitu. Jadi akan kesulitan sekali mendapatkan nilai komersil kalau kalian tidak menyumbangkan apa-apa untuk masyarakat. Jadi contoh podcastnya let's say tidak berdampak misalnya. Nah itu mau cari partner untuk kerjasama juga mungkin setengah-setengah ya begitu. Kalaupun ada mungkin nggak full power begitu. Jadi yang pertama harus dipunyai kalau kalian ke depan itu akan membuat sebuah podcast atau produk lah ya, atau konten atau apapun di digital itu, memang adalah nilai yang kalian ingin berikan ke masyarakat itu apa. Karena semakin besar nilai yang kalian berikan ke masyarakat, penerimaannya oleh masyarakat itu besar, artinya masyarakat menerima produk kalian, kemungkinan kalian akan mendapatkan commercial value dari itu juga membesar. Jadi commercial value itu adalah hal yang nomor sekian baru kelihatan gitu. Jadi yang pertama adalah nilai yang kalian berikan ke masyarakat dulu. Mungkin saya kasih contoh beberapa, satu aja deh ya, salah satu podcast yang sudah sangat mempunyai nilai commercial value ya, value komersil, adalah salah satu podcast yang pertama-tama banget kita bikin di KBR. KBR tuh mulai bikin podcast itu 2018 ya. Lalu podcast yang pertama kita bikin tuh podcast berita. Jadi kita pionir lah, kita bilangnya kita pionir dalam jurnalisme podcast. Tapi 2018, 5 tahun yang lalu gitu ya, masih kurang kedenger lah podcast berita itulah ya. Nah kita bikin juga podcast-podcast non-berita yang kira-kira temanya masih sesuai lah dengan nilai-nilai di jurnalistik di KBR. Jadi kita bikin satu podcast namanya Disko. Disko itu kepanjangannya diskusi psikologi, itu membahas tentang mental health. 2018, salah satu podcast terlama kita, udah jalan 5 tahun, masih jalan sampai sekarang. Dan salah satu podcast yang sudah memberikan commercial value ke KBR itu cukup besar, Disko itu. Tapi sebelum commercial value itu dapat, kita memberikan value ke masyarakatnya juga tinggi. Artinya, tadi Mas Gergi bilang ke narasumber. Ya, narasumber yang diberikan juga bagus. Konten-kontennya juga bagus. Masyarakat menerima podcast itu, salah satu podcast tertinggi trafficnya ya, untuk KBR. Baru setelah itu, kita mulai ajak kerjasama ke partner-partner yang mungkin relate lah dengan isu kesehatan mental. Ya, jadi salah satu juga tadi Mas Gergi bilang harus sesuai ya, tadi apa, kliennya harus sesuai begitu ya. Memang nggak bisa bikin satu produk, one product for all begitu ya. Pasti ada segmentasinya nanti. Jadi hal yang paling harus dihindari oleh teman-teman adalah berpikir produknya akan bisa untuk semua gitu ya. Itu rookie mistake lah, apa tuh, kesalahan awam lah begitu. Jadi produk itu semakin teman-teman paham segmennya dari awal, itu semakin bagus. Ya memang
kadang-kadang orang pingin buat-buat semua gitu ya. Cuman semakin kalian ngeplan dari awal mau kemana ini produknya, itu chance keberhasilannya semakin bagus. Jadi Disco akhirnya kita bekerja sama dengan banyak pihak ya. Salah satunya kita bekerja sama dengan BNN ya. Kita melakukan banyak kegiatan sama BNN masuk dari podcast itu. Ujungnya kegiatannya merambah kemana-mana, tapi awalnya itu dari podcast Disco. Lalu ya kita juga kerjasama dengan komunitas Into the Light. Ya Into the Light itu adalah komunitas suicidal survivor. Nah, jadi apa dia yang survive lah ya dari bunuh diri seperti itu. Jadi mereka memprovide kita dengan banyak narasumber ya, dan mereka memprovide kita dengan banyak exposure juga. Lalu dari situ kita bisa melihat partner-partner kerjasama lain. Sekarang kita kerjasama dengan Getcalm itu adalah sebuah institusi aplikasi psikologi ya, yang kita kerjasama sama mereka dari podcast tersebut. Jadi intinya adalah kita berikan dulu value yang terbaik untuk masyarakat. Pada saat masyarakat sudah menyerap produk kita dengan baik, commercial value itu akan ada dengan kita mentarget siapa yang kira-kira cocok sama podcastnya. Oke, baik, terima kasih. Berarti buatlah konten yang punya dampak ke masyarakat. Ketika punya dampak, itu ada chance besar untuk dilirik oleh sponsor juga, Pak ya. Oke, berarti untuk menaikkan konten-konten itu kan tentunya butuh promosi yang luar biasa banget tentunya nih para narasumber. Dan mungkin saya mau ke Bu Citra lagi nih. Karena tadi Mas Giergi, Pak Bimbo dan kuncinya adalah untuk buat konten yang berdampak, terus promosi yang baik juga. Karena Bu Citra sebagai dosen sosial media, ada kunci khusus gak sih membuat konten yang bermutu dan berkualitas tentunya? Karena kan ketika menawarkan sebuah produk itu kan yang dilihat kalau di podcast kan adalah insight dari sebuah konten itu sendiri. Nah, sebuah konten kalau misalkan insight-nya kurang, berarti kan apakah itu pengaruh di kontennya atau gimana, itu kan pasti penuh tanda tanya nih. Nah, dari Bu Citra sendiri ada gak sih kunci untuk membuat konten yang bermutu dan berkualitas? Oke, jadi kalau kita related ke sosial media ya, sebetulnya banyak banget orang yang udah pakai sosial media, tapi mereka lupa untuk buat STP. Itu penting banget. Jadi STP itu adalah segmentation, targeting, and positioning. Kadang kalau kita mikir, ngapain kok bisa sosial media harus pakai STP gitu ya. Karena tanpa STP, sosial media optimize itu nggak akan jalan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sosial media, sebetulnya profit di dalam sosial media itu bukan profit dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk traffic. Trafficnya itu adalah insight dan impressions. Makanya ketika kamu nggak punya STP di dalam sosial media, itu akan menyulitkan sosial media optimize untuk bisa berkembang. Itu poinnya. Jadi ketika kita punya media sosial, yang pertama kali harus kita buat adalah STP. Mungkin kalau segmentasi bisa sama, produknya apa, segmentasinya mungkin lebih luas. Nah, kita buat targeting. Targeting adalah orang atau audiens yang punya potensi besar untuk mendengarkan podcast kita. Jadi harus ditarik lagi dari buku-bukunya, dari kotak-kotaknya segmentasi, harus ditarik lagi orang-orang yang memang punya potensi untuk dengerin tema-tema gue nih, apa. Kita bentuk lagi targeting. Nanti setelah itu positioning. Positioning itu tuh sebetulnya nggak hanya kedudukan produknya gitu, tapi positioning di sini adalah berkaitan sama ciri khas. Mungkin tadi Mas bilang bahwa gue udah bikin konten tentang psikologi gitu, ya kan? Tapi mungkin banyak juga konten podcast yang ngebawa tema tentang psikologi. Nah, lu buat deh positioningnya yang ngebedain atau punya ciri khas khusus konten psikologi gue ini apa? Misalkan itu tadi segmentasinya mungkin ke yang survivor untuk bunuh diri gitu kan. Mungkin ada juga kalau kita lihat data 2,6 juta anak muda di Indonesia itu kan kena mental illness. Nah, ini sebetulnya jadi momentum di mana sebetulnya kita bisa bikin konten-konten atau podcast-podcast yang seperti itu. Nah, mungkin kalau podcast-nya itu langsung di posting di medsos, itu kayaknya agak-agak susah gitu. Karena ya pasti gini, ketika lu pakai medsos, 10 sampai 30 detik pertama itu menentukan.
Jadi ketika 10 detik pertama orang malas, itu akan swipe. Makanya ketika kita mau promosiin segala sesuatu di sosial media, 10 sampai 30 detik pertama itu harus ada teaser. Teaser di mana teaser itu bisa membuat orang jadi kepo untuk akhirnya nonton. Nah, kalau misalkan kita punya podcast di platform lain, kita bisa gunakan media sosial itu sebagai platform untuk mencapai reach. Jadi gampangnya gini. Kalau kita punya konten, misalkan konten tentang psikologi di apa namanya? Di podcast. Terus kita pakai platform media sosial untuk promosi. Kita bisa baca direct insight-nya. Sebetulnya di Instagram sendiri, kalau kita pakai business account, di situ sudah ada report yang ngebuat kita nih sebagai pengguna itu ngebaca data traffic-nya. Jadi bisa, kadang-kadang gini, kita udah punya konten, mau posting di sosial media, nggak sesuai dengan jam yang traffic udah kasih. Kadang-kadang asal-asalan aja, jam 9 pagi, jam 12 siang. Padahal sebetulnya di insight itu kita harus baca traffic-nya. Kapan traffic itu tinggi? Pada saat traffic itu tinggi, disitulah kita posting. Karena insight atau impression-nya akan lebih, jangkauannya, reach-nya akan lebih luas. Nah, terus itu waktu jam. Balik lagi kalau misalkan kita mau posting di hari-hari tertentu. Nah, Instagram, insight Instagram juga memberikan report harian. Jadi, enaknya di Instagram itu kita udah dapat nih report hari apa aja, traffic-nya tinggi, jam berapa aja trafiknya tinggi. Nah sayangnya kita main punya doang sosial media, tapi kita nggak pernah baca analyze itu. Makanya sebetulnya kalau masuk di kelas saya ajarin betul-betul bagaimana mereka itu ngebaca traffic analyze. Karena kalau kita main di media sosial sebetulnya profit nggak hanya dalam bentuk uang, tapi profitnya itu ya trafficnya. Insightnya tadi ya. Yes, insightnya gitu. Jadi kalau buat saya sebetulnya konten yang kreatif itu ya terserah, yang penting itu sudah sesuai dengan standar FTP tadi. Lu punya segmentasi, lu punya targeting, dan lu punya positioning yang ngebedain antara produk lu, konten lu dengan konten-konten yang lain. Setelah itu lu pakai media sosial, lu coba belajar untuk social media optimize. Karena sebetulnya tanpa itu bahaya banget. Mungkin bisa jadi follower nggak organik, ada 20 sekian follower, tapi yang nge-like kan nggak bisa dibohongin. Insight juga kan pasti pada saat kita report. Jadi kalau di media sosial kan nggak bisa bohong ya. Jadi reportnya itu kan betul-betul berdasarkan angka. Nah, pada saat di situ kelihatan banget. Makanya sebetulnya untuk optimalisasi media sosial itu biasanya nanti bisa 6 SKS ini. Kalau saya ajarin di sini. Jadi sebetulnya ada strateginya ada kalau untuk di sosial media. Tapi tadi kalau misalkan Bu Citra menyinggung tentang traffic analysis sendiri, sebenarnya setiap konten, let's say, antara konten A dan konten B itu apakah traffic analysis-nya sama atau beda sih? Nah, jadi sebetulnya gini, traffic itu depends on produk. Contoh gini, kayak kita nih punya produk nih, yeah. Ya kan? Terus kita buat sosial media. Ya lu main buat-buat doang. Jadi ketika lu produksi, upload. Naik, upload. Ketika produksi, upload teasernya di sosmed. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi sosial media itu sebetulnya based on soft selling, ya, dan audio visual soft selling. Jadi artinya ketika lu cuma posting template itu pasti reach-nya tuh jauh ke bawah. Tapi ketika lo posting video, ya, itu orang akan lebih tertarik. Jadi biasanya kalau kita punya media sosial, kita feed itu sebagai etalase digital. Jadi jangan pernah ketika hari pahlawan, hari ini, seremonial itu masuk ke feed. Karena 1 kali 24 jam itu udah hilang. Nah, seremonial itu idealnya ada di story. Karena story itu memang dibuat untuk seremonial. Jadi etalase di dalam feed kita itu bagus, semuanya produk-produk. Nah, kadang-kadang gini yang salah kita punya media sosial, tapi kita nggak punya produksi konten. Modal repost doang tuh. Yes, jadi kita nggak punya produksi konten. Jadi benar-benar bisa hari Senin, misalkan Senin Mayun, hari Rabu apa gitu kan, hari Jumat apa, Malming gitu. Pokoknya bikin aja produksi kontennya kan. Kalau lu nggak punya produksi konten, ya nggak ada itu yang namanya kontinuitas, nggak ada konsistensi. Nah, ketika lu nggak ada itu, jangan harap bisa dapet impression yang besar di media sosial.
Jadi sebetulnya media sosial itu kalau dilihat, dibedah itu ada dua sisi. Sisi yang konten dan sisi yang memang benar-benar algoritma, traffic yang lo pelajarin. Jadi ketika traffic dan konten ini udah kita makan nih, istilahnya dagingnya, udah bisa jalan semuanya konten. Oke, berarti untuk pemula, anggaplah saya ini pemula nih, podcaster-podcaster baru ketika ingin mempromosikan, yang harus diperhatikan apa? Berarti kontennya dulu ya. Kontennya dulu, setelah kontennya punya stok konten yang banyak, tidak hanya repost-repost doang, baru kita analisa trafficnya tadi ya, kuncinya. Jadi sebetulnya gini, jadi traffic dengan konten itu saling berkaitan. Jadi bisa jadi gini, contoh ya, misalkan saya melihat, saya baru punya Instagram itu sekitar 1 bulan. Nah dari 1 bulan itu, saya melihat report insight yang Instagram berikan ke saya, itu ternyata dari jumlah follower dan impression itu lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki. Kan bisa kelihatan tuh gender, usia, terus kota dan lain sebagainya. Ketika saya melihat gender ini ternyata banyak yang perempuan, kita bisa memproduksi konten-konten yang lebih feminin. Dengan tone warna-warna juga yang lebih feminin. Nah kalau ternyata kok konten gue banyak nih cowoknya, kita bisa bikin konten-konten yang lebih maskulin. Atau ternyata 50-50. Kita bisa bikin konten-konten yang unisex, artinya bisa didengerin sama laki-laki, bisa didengerin sama perempuan. Jadi sebetulnya itu saling berhubungan. Bisa jadi konten itu mempengaruhi insight, bisa jadi kita justru malah lihat insight dulu untuk jadiin konten. Gitu. Jadi di insight itu sebetulnya udah banyak banget report yang bisa kita pelajarin untuk konten-konten selanjutnya. Nah, jadi di dalam konten itu yang pasti di feed itu udah pasti nggak boleh ada yang kotor-kotor lagi, situ udah steril. Benar-benar khusus yang produksi konten. Jadi bukan event dan lain sebagainya. Udah nggak bisa dikotor-kotorin sama kayak gitu-gitu, udah nggak bisa dikotor-kotorin sama template-template dan lain sebagainya, karena pasti itu bakal ngurangin insight. Jadi impression ketika masuk template, iya, udah pake yang ruang makan. Karena pada dasarnya bisa jadi gitu. Tapi nah, udah nggak apa-apa, Pak. Udah pas. Oh iya, pak. Boleh tepuk tangan, teman-teman, untuk ilmu baru nih, dapat pencerahan baru siang hari ini. Dan mungkin saya mau lanjut ke Mbak Dimas nih. Tadi sudah dengar terkait strategi promosi di sosial media maupun di podcastnya sendiri. Ini kita bicara tentang monetisasi di industri ini. Ini peluangnya seperti apa sih Mbak Dimas? Kok BFM melihat industri podcast yang segini berkembangnya gitu? Oke, tadi mungkin udah sempat disinggung masalah kita sistem monetisasi yang sebenarnya kalau di podcast itu masih abu-abu ya. Dalam artian kayak kalau kita tuh habis naruh podcast di satu platform, habis itu kita harus ngapain? Harus nunggu kah? Apalagi tadi dijelasin sama Mas Bimo sendiri, kalau misalnya industri podcast ini kita nggak bisa ketika kita bikin, kita langsung mengharapkan ada cuannya langsung. Karena kita di industri audio ini memang industri yang slow burn, yang kita harus develop terus-menerus, kita harus memberikan dulu, baru kita bisa menghasilkan pendapatan dari konten yang kita buat. Nah, makanya banyak teman-teman yang mungkin ketika membuat konten itu terpaku, apakah kontennya akan masuk homepage atau enggak, apakah kontennya akan masuk chart atau enggak. Makanya di sini dari Bogo FM sendiri kita ngelihat peluang itu untuk ngebuat satu platform yang emang orang-orang bisa upload dan langsung bisa monetize by system. Jadi di kita itu jadi di platform Bogo FM itu untuk monetisasi sendiri itu berdasarkan pemutaran. Jadi mau masuk chart, mau masuk homepage, kalau misalnya memang punya pendengar yang emang setia banget, itu kita pandang sebagai value dari satu orang kreator kayak gitu. Karena kan buat apa kalau misalnya kita udah bikin konten banyak tapi kita nggak ngerasa punya value karena kita nggak masuk homepage atau nggak masuk chart. Padahal pendengar kita banyak loh. Nah itu tuh yang sebenarnya kadang bisa jadi mental block bagi kreator ketika memproduksi suatu konten. Nah dari situlah kita melihat peluang monetisasinya dengan memberikan insentif berdasarkan pemutarannya. Gitu. Oke, berarti semakin banyak yang memutar podcast kita di Mobile FM, semakin banyak insentif yang didapatkan. Tapi kalau kita bicara tentang aplikasi pemutaran podcast kan ada Spotify, ada Noise juga, dan di sana kan di Spotify lah ya, itu kan ada yang eksklusif lah ya. Eksklusif. Ini apakah cara ini akan ditempuh juga sama Mobile FM gak sih?
Okay, kalau buat kita sendiri untuk ngadepin album-album eksklusif yang dihasilkan dari platform-platform lain, itu kita juga punya model seperti itu. Tapi mungkin yang kita bedakan itu adalah model dari sistemnya. Jadi kita itu di sini ngebantu untuk ngebawa traffic ke kreatornya. Kalau misalnya eksklusif aja tapi traffic yang kita bantu kan itu akan susah ya. Karena kalau dari platform lain itu melihat yang dilihat justru traffic duluan baru dikerjasamakan. Kalau kita dikerjasamakan dulu baru kita bawakan traffic kayak gitu. Jadi kita beda sistem secara sistem kita udah beda gitu. Okay. Karena kita emang sasarannya itu kreator-kreator pemula justru gitu. Kenapa Pogo FM tuh lebih memilih kreator-kreator pemula? Dan tadi Mbak Jema sudah menyampaikan kalau di aplikasi sebelah kan ini kontennya udah naik dulu baru diajak kerja sama gitu. Tapi kalau Pogo FM kan dia ayo kita kerja sama dulu yuk baru kita kembangin barang-barang tuh. Boleh dijelaskan? Oke. Karena pada dasarnya sebenarnya kita nggak pernah tahu kalau misalnya permintaan konten itu biasanya ada dari orang-orang yang ada dari orang-orang yang kehidupan sehari-harinya itu punya pekerjaan yang emang di luar dari konten kreator ya. Kadang tuh itu bisa jadi konten yang organik. Jadi kontennya nggak dibuat-buat dan kontennya natural gitu aja. Ya, natural dan gitu aja. Karena tadi yang kalau misalnya dari konten kreator sendiri kadang-kadang kita ada mental block-nya. Kayak misalnya mentok di satu topik habis itu nggak tahu nih harus kemana dan itu butuh tim buat ngeriset, sedangkan kalau misalnya perorangan kan nggak butuh tim buat ngeriset tapi emang berdasarkan dari keinginan dan passionnya dari perorangannya aja gitu buat masukin konten ke dalam platform kita. Oke, berarti memang kerjasama itu dulu yang dibangun, kayak misalkan nih teman-teman nih punya podcast baru, berarti udah baru punya 5 episode gitu, kerjasamalah dengan PBFM. Kerjasama yang ditawarkan, apakah bentuk ide kontennya atau promosinya dari PGRM ditawarkan seperti itu? Oke, mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar network-network podcast dari yang manage podcast perorangan, itu kita jenis penawaran kerjasamanya itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa diproduksi bareng kita, terus kemudian mungkin teman-teman kebingungan nih buat nentuin personality dari kontennya tuh kayak gimana. Dari segi jingle, dari segi ide kontennya, terus kemudian juga dari segi key visualnya, itu kita bisa bantu untuk nge-branding teman-teman jadi content creator, kayak gitu. Jadi memang kita start from organic, terus jadi content creator. Kita lebih value yang jenis kreator yang seperti itu gitu. Oke, mungkin saya mewakili teman-teman di sini. Terus kalau misalnya mau kerja sama bareng PGF itu gimana? Saya baru punya ide podcast doang nih, tapi studio belum punya. Itu gimana? Bisa nggak kira-kira? Oh, itu bisa banget justru ke kita. Jadi kita itu emang nge-support dengan cara kita ada berbagai event community di kantor kita. Jadi kalau misalnya mau bikin podcast itu bisa daftar ke kita, mungkin bisa hubungin aku nanti atau mungkin hubungin rekan aku yang sebelah sana yang pakai baju pink. Nah itu kita bisa bantu dari segi studio, jadi studionya bisa pakai punya kita. Terus kemudian kalau misalnya mau ada pelatihan editing, itu kita juga bisa nge-train teman-teman buat ngedit audio sesuai dengan standar market. Oke, terima kasih Mbak Nyimas atas penjelasannya dan teman-teman tadi Mbak Nyimas sudah menyampaikan. Silakan. Sudah menyampaikan kalau misalkan teman-teman baru punya ide atau mungkin sudah punya podcast tapi mentok di ide, PGF mungkin bisa nampung ide teman-teman ini ya sebagai kreator-kreator baru di PGF. Dan mungkin saya mau kembali ke Mas Gergi terkait mencari cuan. Tentunya menjadi seorang podcaster baru, terus nyari cuan itu kan memang banyaklah tantangannya selain promosi. Nah, selama menjadi seorang marketing communication manager nih, menjual podcast-podcast KBR yang segmented, ada tantangan apa sih? Ditemui gitu? Tantangannya banyak sih. Mungkin paling utama adalah banyak dari klien yang belum tahu. Sebenarnya gini, benar sih podcast itu adalah suatu industri yang baru ya. Suatu media yang baru, jadi banyak juga beberapa brand atau beberapa perusahaan yang belum tahu how to beriklan misalkan di dalam podcast. Dan gimana caranya mereka bisa mendapatkan ya bisa dibilang insight yang bagus di dalam suatu podcast gitu kan. Dan dimana juga
kita sebagai, saya sebagai marketing juga selalu mengedukate ataupun memberikan wawasan kepada beberapa klien bahwa podcast itu sebenarnya itu ripple effect loh menurut saya. Sebenarnya kayak mau tumat zaman dulu, cuman ini direkam, terus akhirnya ada orang yang ngebahas, itu bisa kemana-mana lagi. Dan itu efeknya sangat besar, itu domino efeknya sangat besar. Dan kadang brand itu harus nyoba dulu baru dia tahu apa efektivitas dan segala macamnya. Karena di dalam podcast itu nggak cuma sekedar si konten yang sebenarnya bisa dijual, tapi si podcasternya juga bisa jual. Branding diri podcasternya ya. Juga. Sekarang banyak kan yang tiba-tiba kalian baru kenal, dulunya dia podcaster, terus sekarang dia jadi kita, jadi apa, public figure, jadi influencer. Jadi terkadang apa ya, kita ketika meniti karir atau mencoba membuat suatu konten di podcast, itu nggak nyampe di kontennya doang loh. Pribadinya kita juga bisa jadi something. Tadi Mbak Nyima sebenarnya nyinggung di awal kan, kita sendiri sebagai pribadi bisa jadi sesuatu. Dan juga sebenarnya di KBR sendiri kita juga pengen sekali kita bikin suatu ekosistem yang sangat sehat untuk podcast-podcast ini gitu loh. Bolehlah kita bilang jualan ke beberapa brand yang kalau misalkan yang penting insight-nya tinggi, ya itu bisa menjual. Tapi balik lagi, tadi dampaknya apa untuk masyarakat. Di KBR sendiri kita gak mau main asal lempar konten. Kita harus verify dulu. Kita harus research dulu apa ini yang kita buat. Dan that's why itu mungkin butuh penjelasan atau edukasi berulang-ulang ke beberapa partner. Itu mungkin salah satu kesulitannya. Jadi kita gak bisa cuma sekali jelasin, terus udah bisa tinggal, yang ada hilang untuk apa opportunity-nya, yang ada kita harus beberapa kali ngobrol lagi gitu ya. Dan harus banyak yang dikasih tahu. Justru ya dari situ sih sebenarnya. Oke, sejauh ini podcast apa aja yang pernah dijual? Mungkin bisa digambarkan nih ke teman-teman, podcast apa sih yang dijual, terus cara mencari target sponsornya ini seperti apa, terus gimana ngejual podcast ke klien, cara pendekatannya ke klien itu seperti apa? Oke, kalau sebenarnya di KBR sendiri kita lagi upping 4 podcast paling lagi paling kita pengen naikin ya di tahun 2023 ini nanti. Itu kita ada satu yang tadi mungkin udah disebut apa Bimo, itu adalah Dispo, diskusi psikologi. Terus kita juga ada Uang Bicara, itu soal literatur keuangan. Lalu juga kita ada Homo Sapiens, itu soal news commentary dengan tren yang paling baru lah, misalkan berita yang paling baru apa. Lalu terakhir kita juga ada Disclose. Disclose itu bisa dibilang salah satu podcast investigasi pertama di Indonesia. Jadi pertama kali kita bisa dengerin suatu konten investigasi, tapi versinya itu podcast gitu. Dan mungkin saya cerita sedikit awal apa yang recently saya coba promosiin ya. Itulah Disclose. Jadi Disclose ini tricky karena kita ngangkat isu yang bisa dibilang gak semua orang bisa agree, gak semua orang juga bisa disagree dengan ini. Jadi ini adalah isu kawin anak. Mungkin teman-teman tahu ada beberapa daerah di sana yang masih memiliki tradisi mengawinkan anaknya di umur muda gitu ya. Ternyata tuh itu jadi efek yang lumayan besar. Itu menjadi suatu masalah ke depannya buat orang itu sendiri dan juga keluarganya. Dan itu gak banyak media yang mau menyuarakan itu. Nah, tugas media kayak kita nih KBR adalah kita menyuarakan itu ke permukaan. Makanya kita bikin podcast. Namanya Disclose dengan tematiknya waktu itu adalah kawin anak. Nah, di situ banyak sih kerjasama yang kita buat. Pertama, kita ingat ini adalah bukan sekedar podcast, ini nggak cuma sekedar konten, tapi ini juga movement. Yang saya pernah bilang bahwa ketika ini sudah menjadi movement, sebenarnya banyak hal yang bisa kita relate, banyak orang mau bantu kita ketika ini suatu movement yang positif. Kita kan mau bikin negara kita lebih bagus dong. Ya kita nggak mau lah ada anak di bawah umur kita 12 tahun udah nikah, ngapain gitu. Ya dong. Ya, semuanya kita pengen pendidikan kayak teman-teman semua lah. Pengen kuliah dulu, pengen kerja dulu, baru mungkin memikirkan menikah. Nah, that's why kita bikin itu dan kita ngajak banyak kolaborator di saat itu. Salah satunya beberapa public figure, terus juga kita ajak beberapa influencer untuk bantu promosikan movement ini, dan juga kita ajak beberapa komunitas untuk berdiskusi. Dan komunitas-komunitas ini ada komunitas yang untuk hak wanita, ada komunitas untuk wanita karir dan segala macam, itu kita undang semua. Jadi kita juga nggak mau ngomong seolah-olah saat itu ya, mungkin adalah gak mau ngomong soal KBR dong peduli soal ini gitu. Banyak kok yang peduli, dan kita juga ke beberapa kampus, kita minta opini beberapa anak mahasiswa, dan mereka juga punya opini yang hampir sama dengan kita gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah mas, sebenarnya paling recently ya kita coba jual, dan ya lumayan berkembang lah ya. Hasilnya bukan hanya cuan aja, tapi kolaborasi-kolaborasi itu yang ujungnya bisa menghasilkan cuan.
Karena yeah, kolaborasi-kolaborasi itu kita mengadakan movement bersama, di mana movement itu ada sponsor-sponsor yang masuk. Yeah. Akhirnya di situ baru muncul cuannya. Prosesnya enggak sebentar, panjang, dan kita kembali lagi di awal, itu butuh yang namanya konsistensi. Oke, terima kasih Mas Yergi atas jawabannya, dan saya mau beralih lagi ke Pak Bimo nih sebagai seorang direktur dari KBR yang memproduksi banyak konten-konten podcast berbasis jurnalisme. Ini kita bicara dari sisi bisnisnya, Pak. Kedepannya podcast-podcast di Indonesia itu seperti apa? Dari strategi bisnisnya mulai memanage itu seperti apakah? Apakah ada kesulitan? Mengingat sekarang podcast-podcast tuh banyak banget yang baru-baru, dan penting nggak sih mencapai top chart 10 besar itu dalam sisi bisnis ya? Jadi tadi pertanyaannya apakah ada kesulitan memanage podcast-podcast ya di sini? Yang namanya ya ini persepsi ya. Saya ini sebutnya tantangan ya. Ya sulitan sih pasti semua adalah gitu. Jadi tantangannya apa? Tantangannya adalah memang podcast yang banyak ini bukan podcast hobi. Ini adalah podcast yang kita planning bersama dalam sebuah institusi yang ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah nilai tambah untuk masyarakat. Jadi itu challenge-nya. Mungkin kalau pribadi kita bikin podcast itu mungkin challenge-nya nggak terlalu berat karena nggak ada beban juga, gitu ya. Nah, saya bisa aja di kamar bikin podcast itu relatif nggak ada beban pun. Saya stop minggu depan nggak ada beban. Tapi kalau di perusahaan kita membuat sesuatu sedikit banyak itu ada tanggung jawabnya, gitu. Akan diapain ini barang? Jadi mungkin kalau saya bisa kasih saran untuk teman-teman yang tertarik untuk membuat podcast sendiri, salah satu tantangan yang teman-teman bisa ambil, begitu ya, adalah teman-teman pikirkan ini podcastnya ujungnya ini mau seperti apa sih, gitu. Ujungnya mau apa sih? Apakah ini untuk pure hanya hobi saya saja, yang penting saya menyuarakan idealisme saya, ataukah saya actually ingin mendapatkan sesuatu dari ini? Sesuatu itu gak harus melulu value komersil ya, kerjasama tadi ya, kayak disclose bisa disuarakan oleh influencer-influencer yang kita gak pernah bayangin bisa dapet, itu nilai tambah banget. Disclose bisa membuat pemerintah lebih aware terhadap kawin anak, oh itu nilai banget. Kalau teman-teman bisa membuat perubahan kayak gitu, itu mantep banget. Dan itu adalah satu langkah menuju komersialisasi ya. Komersialisasi itu bisa dari situ atau bisa ngebuka pintu-pintu lain untuk berkomersialisasi. Begitu. Jadi tantangannya ada, tapi peluangnya juga banyak. Ya, jadi tantangan dibarengi dengan peluang, yaitu masih membuat kita semua optimis dan semangat untuk berjalan lah ya. Peluangnya apa? Peluangnya orang itu masyarakat lah ya. Saya percaya ini semakin muda generasi itu semakin paham tentang berbagai isu. Ya, mungkin dulu nggak banyak anak muda yang paham isu politik misalnya, atau nggak banyak anak muda yang tertarik isu sejarah, nah, misalnya gitu. Sekarang karena ada keterbukaan informasi, saya rasa cukup banyak lah anak-anak muda yang minimal tertarik lah untuk isu informasi, isu politik, isu sosial, isu kesehatan, isu lingkungan hidup. Mau lingkungan hidup, KBR udah menyuarakan lingkungan hidup dari dulu. Susah banget anak muda dulu ajakin peduli lingkungan hidup. Sekarang anak muda aware dengan lingkungan hidup. Itu peluang. Artinya kalau teman-teman bikin podcast lingkungan hidup 20 tahun yang lalu, chance orang dengerin mungkin tipis. Sekarang teman-teman bikin isu podcast tentang isu lingkungan hidup, chance orang dengerin tinggi karena awareness-nya sudah tinggi. Jadi tantangan ada, tapi peluangnya juga banyak. Sekarang orang-orang banyak terpapar dengan berbagai isu yang KBR peduli lah memang ya, tentang lingkungan hidup, tentang kesehatan mental, literasi keuangan. Nah, mungkin kalau KBR bikin podcast literasi keuangan gitu 15 tahun yang lalu ngomongin saham atau gimana, mungkin gak banyak anak muda yang dengerin gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bikin literasi keuangan, anak muda sudah mulai paham tentang investasi, reksadana, kripto, apa segala macam. Jadi peluangnya ada. Ya, cuman memang yang tidak boleh hilang fokus adalah nilai tambah dari yang akan teman-teman buat itu apa, dan ujungnya teman-teman mau bawa ini podcast kemana. Gitu ya. Tadi aku nambahin dikit, Mas Aldi tadi nanya, Mas Gergi nanya tentang bagaimana menawarkan ke klien, yes, gitu ya.
Ya, jadi aku tambahin sedikit jawaban dari Mas Genki. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai produk, ya apapun itulah, sosmed itu ada produk ya, pribadi kita, ya kan, kalau mau dijadikan produk. Podcast adalah produk, YouTube video adalah produk ya, content creator lah ya. Kalau teman-teman sudah tahu STP-nya teman-teman, teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman ingin capai, ya, value-nya, nilai tambah ke masyarakat apa, teman-teman bisa, dan teman-teman ingin mendapatkan nilai komersil, teman-teman bisa mulai dengan melisting, tadi sudah disebut ya, melisting beberapa partner-partner yang mungkin relate sama teman-teman. Ya. Dan jangan pernah langsung mengharapkan sesuatu yang besar. Semua itu bisa diawali dari sesuatu yang kecil. Tadi Mas Gergi udah bilang soal resto ya. Ya, resto. Itu kecil. Cuman kalau teman-teman bisa kerja sama-sama, let's say ya, ini saya cuman ini aja, teman-teman udah bisa kerja sama 15 restoran di daerah teman-teman, oh itu something. Kalau teman-teman sendiri bikin podcast dan teman-teman bisa kerja sama berbagai restoran untuk syuting di sana kah, atau mereka ngasih voucher ke kita kah, atau coffee shop ya, sekarang banyak coffee shop gitu ya, memberikan voucher, memberikan apa, itu komersialisasi, itu ada nilainya. Memang gak gede gitu ya, gak gede kayak misalnya teman-teman dapat sponsor dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, wah itu gede lah gitu. Cuman dimulai dari situ, itu akan menjadi portfolio yang bagus untuk produknya teman-teman. Produk manager itu kerjanya begitu. Jadi mereka bikin produk dan mereka mikirin ini bakal kemana ya produknya ya, bakal ke bikinnya kayak gimana, STP-nya siapa, nanti list kliennya siapa, nanti satu-satu deketin seperti itu. Dan mungkin tambahan lagi, jangan pernah stuck ke satu medium. Ya podcast itu satu media ya. Cuman ujung-ujungnya tadi Bu Citra kayak sempat ngomong ya, kok bisa kolaborasi bisa dari mana aja gitu ya. Jadi podcast itu satu media. Tapi sebagai yang punya podcast gitu, misalnya teman-teman punya podcast, teman-teman CEO-nya lah ceritanya gitulah ya. Teman-teman bisa bikin semacam ekosistem dari podcast tersebut. Jadi sosial medianya, ya, lalu kemampuan teman-teman untuk bikin event gathering seperti itu di sekeliling podcast itu. Ya, jadi kalau zaman dulu bola tuh ada nobar, mungkin di podcast itu ada debar, dengar bareng. Event, lalu sosial media, lalu misalnya short atau reels di YouTube atau Instagram, itu adalah ekosistem yang teman-teman bangun di sekeliling podcastnya. Itu akan sangat membuka peluang kolaborasi ke depannya. Jadi kalau teman-teman bikin event, sponsor bisa masuk dari event ya, terkait sama podcastnya, tapi kan itu masuknya event misalnya begitu. Atau sosmed, tadi Mas Gergi bilang ada brand personal, bisa branding begitu ya, masuk dari sosmed. Itu value komersialisasi. Jadi tidak stuck dalam satu medium saja. Apa sih bahasa bisnisnya, mungkin namanya omni-channel ya. Omni-channel, ya multi-channel lah gitu. Jadi itu memperluas potensi kolaborasi. Begitu kira-kira Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Bimo sudah menambahkan tadi dari pertanyaan saya yang disampaikan Mas Gergi. Dan mungkin saya mau ke Mbak Nyimas terlebih dahulu nih. Mbak Nyimas nih kan dari Pogo FM tadi sudah menawarkan ke teman-teman kalau teman-teman ingin bergabung, punya ide-ide kreatif, ini bisa di-share nggak? Kan pasti kan tentunya dari Pogo FM kan punya strategi-strategi bagaimana untuk mendapatkan cuan dari podcast-podcaster yang sudah tergabung di Pogo FM. Ada strategi khusus nggak sih? Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman ini, podcaster-podcaster pemula supaya podcastnya itu bisa mendatangkan cuan. Oke, pedas-pedas. Oke. Kalau buat pemula ya, kalau pemula ya paling kalau dari PGFM itu memang menawarkan paling dasarnya itu tadi sistem monetisasi. Nah, tapi buat teman-teman yang emang mau menseriusi dunia podcasting ini, mungkin teman-teman bisa juga gabung sama kita, terus ikut afiliasi dari kode-kode voucher dari partner-partner yang kita bawa. Nah, dari kode voucher tersebut nanti pasti akan ada hitungannya tuh, bahwa nanti dari listener lagi listener yang masukin kode voucher dari partner-partner kita lewat podcast teman-teman yang masih pemula itu bisa jadi ladang cuannya buat teman-teman kreator pemula gitu. Pun juga kalau misalnya ternyata tertarik di bidang-bidang lain, sebenarnya
podcast itu kan juga jadi satu portofolio. Makanya kita juga buka lini voice over buat teman-teman podcaster yang mau jadi voice over dan shifting juga ke dunia audiobook. Itu kita juga memfasilitasi lowongan-lowongan freelance. Jadi buat teman-teman yang mau menghasilkan duit dari rumah, itu juga bisa lewat lini voice over di Pogo FM gitu. Oke, berarti Pogo FM ini nggak hanya podcast aja, tapi ada lini voice over juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, dari Pogo FM sendiri ada mentoring ya sih sebetulnya. Mentoring mungkin buat teman-teman, suara gue kayaknya kurang bagus deh ini buat. Karena kan orang begitu ya, pertama kali dengerin ngerekam podcast, terus denger suara sendiri, ih apa sih ini, suara gue kok aneh gitu. Benar-benar. Kalau dari kita sendiri, kita itu ada podcast trainingnya atau training, ada ya? Voice over training gitu. Itu bareng studio-studio kecil yang bekerja sama juga bareng kita. Oh. Dan itu biasanya itu ada di grup komunitas kita. Kita umumin kalau misalnya ada training seperti itu dan kita training di kantor. Biasanya juga di hari weekend. Jadi teman-teman yang sibuk kuliah itu bisa gabung sama kita di hari weekend juga gitu. Oke, berarti tidak hanya kontennya yang dikembangkan tapi komunitasnya juga dikembangkan sehingga membuka banyak peluang untuk cuan masuk di situ. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan disiapkan pertanyaannya karena kita menyiapkan 5 hadiah buat teman-teman untuk 5 penanya terbaik. Dan terakhir saya mau ke Bu Citra. Dari tadi kan kita sudah membahas tentang strategi bisnisnya, terus kolaborasinya dari Pogo FM. Sekarang saya pengen bertanya tentang bagaimana nih Bu, cara mengemas sebuah konten. Karena biasanya sponsor tuh masuk dari sosial media. Lihat dulu sosial medianya. Bagaimana cara teman-teman nih mungkin mengemas sosial medianya, di konten sosial media ini supaya menarik dan bisa bikin sponsor tuh, boleh dong dikirimin red card-nya gitu. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan mau bikin sosmed tapi basicnya udah punya apa podcast gitu ya, karena kan sebetulnya kalau podcast itu mungkin ada beberapa indikator podcast itu bisa banyak listenernya ya, pendengarnya, tapi salah satunya adalah kemampuan atau skill personalitinya. Salah satunya podcaster itu ya harus bisa public speaking, benar gak? Karena nggak mungkin juga kita jadi podcaster tapi kemampuan public speaking kita tuh kurang. Jadi sebetulnya bisa jadi Pogo FM ini nih satu jembatan di mana kita belajar gitu gimana sih caranya jadi public speaker yang baik gitu. Mungkin setelah public speaking yang kedua adalah tema yang mau diangkat untuk podcast kita tuh apa. Jadi kadang tema-tema tertentu karena memang ini keterbukaan informasi publik yang tadi udah dijelaskan juga, sebetulnya ini menjadi momentum buat kita gimana caranya supaya kita ngambil tema-tema tertentu yang emang banyak orang punya opini juga untuk ngobrol ke hal itu. Terus mungkin yang ketiga adalah rekannya ya, siapa nih bintang tamunya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau dari konsep dari podcast itu mau dipromosikan di media sosial, sebetulnya kita juga bisa pakai IGTV ya, kalau di Instagram. Udah nggak ada ya IGTV itu? Masih, Reels. Reels masuknya. Okay. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan pengen punya konten media sosial yang istilahnya ya bisa impression konten-konten podcast kita, tuh sebetulnya kita bisa gunakan potongan-potongan podcast kita. Kita bikin teaser-teaser yang sebetulnya sesuai dengan tema. Tema yang emang benar-benar kita lagi up gitu ya di podcastnya. Terus juga bintang tamunya. Dan terusnya juga sebetulnya itu tadi, kontinuitasnya. Jadi artinya kadang-kadang kalau kita ngeliat banyak banget orang yang punya media sosial, tapi mereka nggak punya timeline. Nah, jadi timeline itu sebetulnya kunci utama dari konsistensi kita pegang media sosial. Jadi kadang ada orang yang megang media sosial, misalkan udah punya satu tim nih, yang satu bikin podcast, yang satu megang mengelola media sosialnya.
Nah, kadang si pengelola media sosial tuh suka bingung. Aduh, gue mau posting apa ya? Besok udah Sabtu lagi. Aduh, nanti Senin mau posting apa ya? Aduh, Selasa mau posting apa ya? Aduh, ada event gak ya? Aduh, gak ada lagi. Baru ada event minggu depan dan lain sebagainya. Kalau kita kayak gitu ya udah traffic kita tuh turun. Pasti bakalan kabur dan bakalan pergi traffic-nya ke memang orang yang produksi konten yang lebih rajin gitu kan. Makanya sebetulnya kayak timeline ini tuh dianggap remeh banget buat kita sebagai pengelola media sosial. Tapi sebetulnya timeline itu harus kita ciptakan untuk menjadi tujuan dari Senin sampai Minggu, lu mau posting apa gitu. Karena dia bisa juga misalkan kalau kita ngelihat dari insight-nya nih, kita ngelihat dari insight media sosialnya, dia ngirim bahwa sebetulnya ada setiap hari traffic lu rame. Jadi cuma ada di hari Senin, Kamis, sama misalkan hari Jumat. Nah, buatlah konten posting di 3 feed, di 3 hari itu. Selebihnya bisa pakai story dan lain sebagainya, giveaway, atau bisa Q&A dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebetulnya di sosial media nih. Yes. Jadi sebetulnya kalau ngomongin sosial media pengelolaannya emang kelihatannya simpel, tapi sebetulnya banyak banget yang bisa kita pelajarin. Ketimbang buat teman-teman ya, ketimbang kita pakai media sosial untuk curhat yang berlebihan di media sosial, itu ada penyakitnya, namanya set fishing. Ya, set fishing itu salah satu fenomena di mana sebetulnya anak-anak itu seperti sekarang pengguna media sosial, Indonesia kan negara ketiga terbesar pengguna media sosialnya. Tren set fishing itu parah banget. Jadi kadang kita sebagai pengguna media sosial itu lebih suka curhat di media sosial ketimbang kita nyelesain masalah kita di dunia nyata, in real life. Ketika curhat di media sosial itu sebetulnya secara psikologis ada namanya salah satu fenomena ya, namanya set fishing. Dari set fishing itu, kenapa mereka pakai media sosial untuk curhat? Karena pertama, responnya cepat. Yang kedua, attention seeker. Karena ketika kita dapat attention di media sosial, secara nggak langsung hormon bahagia kita tuh terproduksi dengan parah. Jadi ketika kita dapat perhatian di media sosial, kita tuh jadi seneng. Dan akhirnya apa? Kita membuat kebohongan-kebohongan supaya kita diperhatikan sama banyak orang. Bahkan yang anehnya lagi, nggak aneh sih, kita kadang-kadang pengen diperhatikan sama satu orang, kita bikin status dan itu di-hide yang lain supaya dia doang yang lihat. Dan itu kayak kepuasan tersendiri. Kode keras tuh ya. Yes. Benar. Dan jujur, saya kan tahun ini dapat hibah dari Kemendikti untuk penelitian-penelitian tentang fenomena media sosial. Jadi kalau di kelas sosial media, saya ngajak mahasiswa untuk tahu fenomena media sosial secara negatifnya pengguna media sosial dan positifnya tuh kayak gimana. Jadi ada idealnya, ada yang gak ideal. Sekarang pilihannya kayak gitu. Apalagi tadi Pogo FM udah nyediain fasilitas, latihan, dan lain sebagainya. Kalau lu bisa dan merasa pengen banget jadi podcaster, ya udah langsung hubungin sebelah saya. Daripada curhat di sosial media, yes, ya daripada kan? Curhat di media sosial. Curhat di podcast, dilatih, dikembangin bareng-bareng, yes, dapat cuan, dapat duit, dan bisa terkenal lagi ya kan? Bonus. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman ke 4 narasumber kita siang hari ini. Dan sekarang saya membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya terkait tema kita pada siang hari ini, rahasia cuan dari podcast. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Boleh, silakan. Boleh diberikan mic-nya. Ya. Ini nih. Mas ya, bukan Mbak. Takutnya dari belakang kan panjang nih. Okay, ya. Dari tadi yang sudah dipaparkan, misalkan kenapa kita dengan ngobrol tentang uang, kenapa kita nggak pertama tentang bikin podcast? Orang aware dulu sama kita, baru kita mau tentang uang. Jadi uang yang mengikuti kita, bukan tentang komersial. Terus yang kedua, kayak tadi sudah dipaparkan tentang pemilihan konten. Tapi kita juga perlu nggak sih memilih audience buat dari konten kita itu, Pak? Gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Maaf, tadi namanya siapa? Bagas. Oke, tadi pertanyaannya, kenapa sih selalu tentang uang, bukan podcastnya dulu ya? Bukan awarenessnya dulu? Bukan brandingnya diri sendiri dulu? Terus sama pertanyaan selanjutnya tadi,
awareness-nya Audi itu. Oke. Tadi pertanyaan untuk Pak atau semua narasumber? Semua narasumber berarti bisa dijawab satu-satu dari Mbak Nyimas mungkin. Tes. Oke. Okay. Buat pertanyaan pertama kan tadi pertanyaannya kenapa enggak kita bangun awareness dulu baru bikin podcast daripada kita bikin podcast dulu terus abis itu baru awareness dipikirin gitu ya. Pertanyaannya. Karena kalau misalnya kita melihat dari segi tadi mainan personality ya, personality dari content creator, sebenarnya kan podcast itu kan juga salah satu bentuk dari branding kita. Nah, kenapa kita enggak branding sekalian kita nyari duit gitu. Karena kalau misalnya kita mempertanyakan, oh mau ngembangin awareness dulu baru podcast atau podcast dulu baru awareness, itu tuh kayak jawab pertanyaan ayam duluan atau telur gitu. Karena enggak akan ada habisnya dan akhirnya jadinya kita enggak bikin-bikin kan. Nah, itu yang harus kita pikir kalau misalnya podcast ini juga bagian dari branding diri kita sendiri. Terus tadi pertanyaan kedua itu apa ya? Tentang target pendengar ya? Oke. Okay. Perlu nggak sih kita menentukan target pendengar kita? Kalau dari opiniku ya, dari sama ini sih sebenarnya kita perlu untuk menentukan target audiens. Kenapa? Supaya dari topik kita itu nggak kemana-mana. Dan juga mungkin kalau misalnya ternyata pendengarnya itu bukan orang yang ada di target audiens kita, tapi pendengarnya itu berarti tertarik dengan si target audiens kita. Makanya dengerin podcastnya kamu kayak gitu. Dan juga supaya juga personality kamu kuat. Karena sebenarnya podcast yang lama-lama hilang itu karena personality-nya gak kuat. Karena jadi kemana-mana. Kalau kita misalnya kita ngelihat personality dari podcast yang gede-gede, misalnya kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, kalau Deddy Corbuzier itu kan personality-nya dia interview orang dan orang-orangnya itu kontroversial. Makanya podcast ini tuh enak buat diikutin. Karena tadi udah tahu kalau misalnya kalau dengerin podcast ini pasti dengerin sesuatu yang kontroversial. Contohnya kayak gitu. Dan ya age group-nya udah ketahuan, berarti orang-orang yang emang lagi tech savvy, yang udah tech savvy, jadi udah menggunakan teknologi dan udah ngikutin tren. Nah, itu target audiensnya Deddy Corbuzier. Kenapa Deddy Corbuzier bisa segede sekarang juga, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nyimas atas jawabannya. Butir mau menambahkan, silakan. Mungkin gini ya, mungkin maksud konsepnya yang saya dapat dari pertanyaan kamu ini, sebetulnya dia bicara tentang ideologinya dia. Ideologi, betulnya dia tuh ideologinya adalah dia merasa bahwa mungkin dengan podcast itu nggak hanya closing tiketnya adalah lu dapet duit, tapi ketika lu punya podcast dan lu bisa mengedukasi orang, mempersuasi dengan campaign-campaign lu yang tema-tema yang lu angkat itu positif, itu justru melebihi dari duit yang lu dapet karena punya kepuasan tersendiri. Kalau kita bicara tentang ideologi, sebetulnya itu lu keren banget. Tapi kalau menurut gue, kalau lu udah punya pemikiran kesini, ya udah buruan jalan. Itu sih. Karena ini lain daripada yang lain. Kalau menurut gue, karena banyak orang yang merasa bikin produksi, konten, dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya closing tiketnya adalah lu dapet duit, gitu. Tapi kalau dia merasa bahwa sebetulnya dengan ideologi dia bisa bikin podcast, tapi podcast itu bisa digunakan sebagai to educate orang, untuk memberikan informasi, mengedukasi, lalu juga bisa jadi campaign. Misalkan ada tema-tema tabu yang mungkin di tempat tongkrongan teman-teman kita ini tabu banget kalau diomongin, tapi kalau masuk dalam ranahnya podcast, ini akan lebih banyak orang yang dengar dan akan lebih banyak orang yang ketolong. Nah, kalau menurut gue itu lu keren banget. Sumpah, bukan karena lu mahasiswa gue ya, tapi karena emang lu keren banget sih punya ideologi, karena gue gak kepikiran juga kayak gitu. Jadi, buruan lu jalanin. Terus kalau pertanyaan kedua, boleh jawab ya. Tadi, kenapa penting boleh menentukan target pendengar. Oke. Okay. Sebetulnya itu tadi gue udah bilang, sebelum lu bikin apapun, lu bikin STP. STP itu kuncinya. Jadi segmentasi, targeting, and positioning. Supaya apa? Supaya lu punya achieve. Konten yang lu buat didengerin sesuai dengan apa yang segmentasinya emang lu buat gitu. Jadi awareness audience itu sesuai dengan apa yang lu tahu. Jadi makanya nanti kalau mau belajar semester depan lagi deh, nanti berubah bisa ketemu, tapi kadang-kadang ya kalau misalkan gue lagi nyantai gitu ya, biasa kita tuker, sharing tentang gimana, bu, saya mau bikin STP itu kayak gimana, nanti pasti saya ajarin, daripada harus masuk kelas satu semester kan,
jadi bisa saya ajarin gimana caranya. Dari situ itu akan lebih secara mekanisme itu akan lebih legit gitu. Jadi jalannya enggak rasa kusut, jadi akan lebih terprogram gitu. Ya, gitu di tengah jalan gitu. Yes, benar. Oke. Pak Bimo, Mas Gary mau menambahkan? Cukup, oke. Bagas, thank you pertanyaannya. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman? Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Yang di belakang? Boleh disebutkan namanya? Berdiri kali ya, biar kelihatan yang di depan. Nggak kelihatan soalnya. Sebelumnya, selamat sore, para narasumber. Saya Salsabila, saya mau bertanya kepada Mas Bimo. Saya kan salah satu anggota Perma ya, Mas. Saya mau nanya, ini kedepannya ini, kalau di Indonesia itu, apakah podcast itu bisa jadi salah satu media baru yang nantinya bisa menyalurkan informasi kepada masyarakat? Dan sebenarnya saya juga mau tanya ke semua narasumber juga, dalam membuat konten itu, yang paling penting, kualitasnya atau kuantitinya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih dengan Salsabila, thank you tadi pertanyaannya untuk Mas Bimo. Apakah kedepannya di Indonesia podcast ini bisa menjadi media informasi baru? Oke, aku jawab ya. Kita sih percaya bisa banget ya. Karena saya juga sudah meluangkan semua sumber daya manusia di KBR itu untuk ke arah podcast. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sejarah KBR, kita itu lahir dan besar di radio. Ya, kita lahir tahun 99, bekerja sama dengan radio, 7 radio, dan sekarang kita udah 22 tahun berdiri, kita kerja sama sama 300 radio lebih. Jadi kita lahir dan besar di dunia radio, dan kita membuat keputusan secara sadar gitu ya, 5 tahun yang lalu untuk mengerahkan semua manpower dan jiwa raga kita untuk membuat podcast. So far kita udah membuat lebih dari 50 podcast, lebih dari 22.000 episode ya, selama 5 tahun ini. Kita sudah buat podcast untuk Spotify tahun 2020 eksklusif ya, kita ada production house untuk mereka. Kita sudah kerja sama podcast dengan tadi Into the Light, dengan komunitas. Kita udah bikin podcast tadi Mas Bagas itu. Ya, Mas Bagas ngomong soal ideologinya. Kita bikin podcast lingkungan hidup tentang gambut. Gambut. Orang Jakarta siapa yang pernah dengar gambut? Dan tim kita pergi ke lokasinya untuk dapetin sound bites, ngomong sama nelayan yang di situ. Itu kalau ngomong komersil hampir nol itu, hampir nol kalau ngomong itu. Tapi nilai tambah yang diberikan ke masyarakat tadi nyambung ke mbaknya itu ya, untuk memberikan informasi. Jadi jawabannya adalah kita percaya itu bisa banget. Dan apparently we are not alone. Ya, jadi validasi teori ini sudah divalidasi oleh pemain-pemain lain gitu ya, oleh Spotify, oleh Noise, oleh mana macam-macam, Mogo juga. Jadi I think the direction is clear. Itu akan menjadi media baru. Tinggal teman-teman aja mempersiapkan diri untuk bisa berkarya di media tersebut. Tentu ada media lain, aku rasa TV juga masih bisa teman-teman berkarya di TV, berkarya di media digital. Tapi teman-teman juga harus siap untuk berkarya di media podcast. Seperti itu. Pertanyaan kedua, dalam memproduksi podcast lebih penting kualitas atau kuantitas? I think, ini pribadi ya, nanti mungkin tidak bisa beda-beda ya. I think nggak bisa dipilih one way or the other. It has to be all of the above. Ya, jadi kualitinya tetap harus dikuatin ya. Tapi kuantitinya juga matters, karena kalau nggak konsisten kuantitinya sedikit, ya itu memang berpengaruh kepada masyarakat bisa reach kita, orang punya produk ya. Gitu, itu dari saya. Yang lain mau menambahkan, Bu Citra, Mas Gergi? Pertanyaan yang kedua tadi. Kualitas atau kuantiti itu sebenarnya ya agree saya sama Pak Bimo bahwa semuanya itu akan sama lah, jawab apa, dua-duanya juga harus jalanin gitu, karena kalian tuh berprogres gitu, bikin suatu konten, suatu karya itu gak mungkin gak pernah ada error, gak mungkin gak pernah ada mistake, dan di saat progres itu berjalan, kalian akan tahu dan menemukan di mana kuantiti dan juga kualiti kalian sendiri. Jadi intinya adalah ya udah lakuin aja banyak ini,
lakuin sebagaimanapun caranya dulu sampai kalian tahu nih, karena nggak pernah akan ada salah ketika nggak pernah benar juga. Ya, gimana sih kebaliknya? Sorry. Yang nggak pernah ada benar, benar ya kalau bisa kita masalah, sorry. Jadi that's why maksud saya sekalian ini masih pada muda, kalian ini adalah penerus bangsa di Indonesia juga, keren banget. Kayak speech gitu ya. Jadi kalian juga masih punya banyak waktu luang, menurut saya ya, untuk mendapatkan error, untuk mendapatkan experience. Experience itu nggak harus kerja, tapi bikin karya itu experience. Jadi disitulah mental kalian nanti akan dibuat, gimana kalian keluar dari apa yang namanya content block, tiba-tiba kalian mentok nih bikin konten, gimana caranya lanjutin lagi. Nah, itu adalah experience yang akan ngajarin itu. Jadi semua praktek yang ada di kampus ini dan segala macam itu coba dituangin jadi suatu experience baru juga buat teman-teman semua gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Mas Gerdi. Bu Citra, lagi Mas mau menambahkan? Terkait pertanyaan kedua? Lanjut. Oke, terima kasih Salsa pertanyaannya. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman. Kita masih buka kesempatan 3 pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Silakan berdiri dan sebutkan namanya. Saya Tio, mahasiswa PR Viko Mustopo. Saya mau bertanya podcast dari segi bisnis. Sebelumnya Pak Bimo dan Mas Putra berbicara tentang bisnis podcast sendiri, bagaimana kita bisa membuat podcast produk kita itu bisa menyentuh sponsor melalui podcast. Yang ingin saya tanyakan, jika saya seorang entrepreneur yang bergerak di ruang lingkup internasional dengan podcast, apakah saya bisa mendapatkan sponsor menjual produk saya lingkungan internasional? Oke. Okay. Terima kasih Mas Tio atas pertanyaannya. Pertanyaan saya ulangi lagi, Mas Tio, apakah saya bisa mendapatkan sponsor ketika apakah saya bisa mendapatkan sponsor di internasional melalui podcast yang dibuat tadi ya? Saya pertanyaan kepada Mas Bimo dan Mas Gergi. Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah bisa mendapatkan sponsor di kelas internasional? Yes. Jadi secara global, internasional itu maksudnya market yang lebih maju kayak Amerika atau Eropa begitu ya. Mereka jauh lebih paham soal podcast dibandingkan Indonesia. Jadi kalau kita ngomong podcast ke mereka, harusnya mereka jauh lebih aware dibanding Indonesia. Mas siapa? Tio. Tio ya. Mas Tio gak akan percaya betapa beratnya saya menjelaskan podcast itu di Indonesia dari awal berdiri 2018 begitu ya, begini podcast itu begini, nanti kalau kalian pasang di podcast untungnya adalah ini. Wah, itu berat sekali karena benar-benar mengedukasi masyarakat dari nol lah, bukan masyarakat, klien lah sebenarnya. Kalau orang di negara lain itu harusnya sudah jauh lebih paham soal podcast. Tinggal pertanyaannya adalah apakah produknya Mas Tio itu masuk ke mereka, segmennya mereka. Karena tadi ingat ya saya bilang ya, there is no one podcast for everybody. Setiap podcast itu punya STP-nya masing-masing, punya audiensnya masing-masing. Kalau audiensnya masuk, sangat worth, dan mereka punya kepentingan untuk pasang di podcastnya Mas Tio, misalnya di Indonesia, misalnya podcast Mas Tio bahasa Indonesia ya, berarti otomatis orang Indonesia lah pasti yang dengerin lah ya, kecuali podcastnya bahasa Inggris, misalnya begitu. Dan kalau itu relate, then worth it untuk dicoba tawarkan, gitu. Jadi misalnya, as simple as, ya, you have to be, kita harus berani untuk mengambil langkah pertama ya. Untuk nanya kalau kamu tuh ada ketertarikan gak sih untuk kerjasama di podcast, misalnya gitu. Misalnya mereka bilang, iya tertarik untuk, karena podcast itu kan media ya. Jadi kalau mereka gak ke podcast, mereka mungkin akan ke TV, ya, mungkin mereka akan ke radio, mungkin mereka akan ke Facebook, mungkin mereka akan ke mana ya, namanya juga media komunikasi ya. Apakah mereka mempunyai strategi media komunikasi? Dan kalau iya, apakah itu melibatkan podcast? Gitu. Kalau itu melibatkan, dan aku punya podcast loh, gitu, mau ngobrol nggak? Gitu, gimana nih kita bisa collab? Seperti itu. Jadi memang bisa itu bisa. Tinggal pertanyaan itu, mereka butuh apa enggak, itu relate apa enggak, seperti itu.
ada kuenya atau enggak ya. Yes, kalau ada kue sih, saya rasa sih kalau di perusahaan di luar itu budgetnya untuk podcast itu selalu lebih ada. Karena secara umum itu sudah sangat diterima di luar negeri. Ya, jadi kalau Mas Tio punya podcast, apalagi misalnya podcastnya internasional misalnya. Ya, chance-nya mereka untuk kolaborasi sama Mas Tio mungkin besar. Karena mereka bisa melihat produk mereka ada di podcastnya Mas Tio. Mereka juga bisa ngerti artinya apa, gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Bimo atas jawabannya. Mas Jerry, satu pertanyaan cuma minta dari... Saya cuma menambahkan sih dari Pak Bimo. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara soal brand ataupun sponsor gitu ya, kita juga harus tahu siapa target marketnya mereka juga. Jadi mungkin ketika kita sudah, tadi kan kita udah bahas masalah listing, apa yang kira-kira akan nyoba masuk ke dalam konten kita. Kita cari tahu juga sebenarnya brand ini punya target marketnya apa gitu loh. Jadi target market itu ya kayak tadi di awal udah ada yang nanya kan, kita harus gak sih menentukan target audience kita dari awal? Itu bisa menjawab dari situ sebenarnya. Kasarnya gini, kita gak mungkin ngasih space untuk beriklan di konten kita ke beberapa produk yang tidak relate sama pendengar kita sendiri. Yang ada mereka juga mikir, nah, terus siapa yang mau beli barang gua? Siapa yang akan purchase barang gua gitu, ketika yang dengar bukan target market gua gitu. Jadi harus dipikirin lagi sebenarnya kontennya mau apa, relate atau tidaknya, sama nggak sih market kita sama dia gitu. Dan juga pertama konten ini ada keterkaitannya nggak sih sama si brand itu gitu. Ada garis, ada benang merahnya nggak sih? Kalau nggak ya ada silver lining nggak sih di antara kita berdua gitu. Misalkan produk A dengan si podcast A gitu. Kalau itu nggak ada kan kita juga akan cari topik pembicaraan susah gitu loh. Kayak tadi saya bilang, kalau misalkan saya nggak pernah bahas masalah pariwisata, wisata, atau traveling, tiba-tiba saya ngajak maskapai. Nah, sedangkan saya misalkan bahasnya adalah soal lingkungan atau apa. Atau misalkan lebih jauh lagi kita bahas soal finansial. Susah nyari topik yang benar-benar bisa ngeklik dan itu bisa lebih luas untuk dibahas. Tapi kalau kita hampir sama obrolannya, hampir sama topik yang mau diambil, ya itu pasti obrolannya akan luas. Dan akan lebih rich kontennya dibanding kita paksain sudah gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu balik lagi tadi ke yang tadi di awal tadi gitu sih. STP-nya tadi. STP-nya betul. Awal, ya. Itu STP adalah kunci. Itu adalah kunci. Saya setuju. Oke, terima kasih Mas Gregory dan Pak Bimo atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Tio pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait tema webinar kita siang hari ini? Webinar, sorry, diskusi. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak yang baju hijau tadi udah mau tunjuk tangan? Enggak? Oh, benerin masker ya tadi ya? Oke, sorry. Siapa tahu? Oke, ada. Oh, benar. Silahkan. Oke, halo, selamat sore. Saya Ikrima dari Angkatan 2020. Saya mau nanya ke semua narasumber nih. Ini berkaitan sama publikasi gitu ya. Anggap kita udah punya podcast, sudah nentuin target, audience, terus kita udah punya identitas kayak jingle, logo, terus kita udah punya judul yang menarik, topik. Cuman kan, ya itu kan kayak Mas Bimo bilang, ini satu media doang kan. Tetap harus ada narik audience dari media-media lain gitu. Anggapnya sekarang eranya social media gitu. Oke, social media. Cuman kan untuk narik audience ke social media itu baru ke podcast kita ada jembatannya kan. Mungkin narasumber bisa kasih tips and trick gitu untuk narik audience ke social media baru nyampe ke podcast kita gitu. Oke, terima kasih. Maaf tadi namanya siapa? Iklima. Iklima? Iya. Oke. Terima kasih Iklima atas pertanyaannya dan silahkan para narasumber kita menjawab pertanyaan dari Iklima, bagaimana cara menarik pendengar kita ini dari sosial media bisa menunjuk podcast kita. Ada strateginya kan? Silahkan, dari Bu Citra. Mungkin Iklima ya pasti ada, karena tadi kan saya udah mention ya di awal bahwa sebetulnya sosial media ini bisa jadi media untuk selling produknya kita. Produknya apa sih? Ya tadi podcastnya gitu. Sebetulnya di media sosial bisa kita woro-woro ya kalau bahasa jadulnya, atau kita bisa kasih video teaser. Entah itu pertama, kamu bisa kan kalau di Instagram itu ada three feeds ya.
ada 3 feeds yang bisa kita posting. Mungkin sebelum launching dari teaser podcast yang udah Iklima buat, bisa juga pertama di feed pertama itu Iklima launchingin tentang tema. Tema yang mau dibicarain itu apa? Apa pentingnya tema itu? Harus ada observasi dan data valid yang bisa kita buat. Packagingnya kayak gimana? Packaging teaser aja. Packaging teaser yang mungkin secara segmentasi, misalkan anak muda nih, misalkan tentang campaign cyber sex atau sex phishing atau fenomena media sosial dan lain sebagainya, bisa di packaging seperti itu dari temanya dulu. Lalu di feed kedua bisa di packaging juga siapa yang nanti mau jadi partner kita dalam podcast, bintang tamunya siapa, ya kan? Nah di situ kita bisa bikin teaser tentang background dari bintang tamu kita. Nah yang ketiga, kalau misalkan Iklima ada misalkan ada giveaway, ada hadiah gitu kan, ada games dan lain sebagainya, itu bisa di situ gitu. Jadi sebetulnya kalau di konten di media sosial kita bisa banget pakai 3 feeds itu sekaligus untuk satu produksi konten podcast. Tadi pertama temanya, feed kedua bisa jadi bintang tamunya, feed ketiga bisa jadi teasernya kalau memang tidak ada games atau giveaway, bisa jadi teasernya. Teaser potongan-potongan kan kalau di media sosial itu 10-30 detik itu yang menentukan konten itu ditonton atau enggak. Jadi 10-30 detik itu usahakan menampilkan video-video, potongan-potongan video yang seru gitu, supaya orang kepo dan pada akhirnya nggak klik untuk menuju nonton. Oke, terima kasih Bu Citra atas jawabannya. Mbak Nyimas, silakan. Oke, mungkin kalau dari aku mungkin cuma tambahan aja, karena emang kurang lebih sama Bu Citra buat penjelasannya. Selain itu kita juga harus eksplor sih model-model sosial media, karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya ternyata pasar kita tuh di sosial media yang mana. Bisa aja di Twitter, bisa aja di Instagram, maupun bisa aja di TikTok. Karena kalau misalnya kita cuma eksplor satu, itu akan sulit ya. Dari podcast sendiri itu, podcast itu bukan sosial media yang bisa muncul di explore orang, tapi kita harus nge-share sendiri terlebih dahulu buat jadi terkenal dan orang aware sama kita. Bisa juga tadi selain dari Instagram, bisa juga dari TikTok gitu. Karena TikTok itu change FYP-nya kan lumayan ya. Lumayan. Hashtag selesai dulu. Iya. Dan apalagi kalau misalnya kalau soundnya viral, soundnya terus abis itu dapat exposure dari orang-orang, itu akan jadi tambahan traffic yang luar biasa sih buat konten podcast sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nyimas atas jawabannya. Pak Bimo dan Mas Jarji mau menambahkan? Cukup? Oke, terima kasih atas jawaban para narasumber. Kak, siapa tadi namanya? Iklima, makasih ya atas pertanyaan. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Satu pertanyaan terakhir sore hari ini. Ada lagi terkait tema kita hari ini? Oke, okay. Belum ada? Yang di pojok sana, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, okay, sepertinya kita sudah cukup kali ya, karena sudah ada tidak pertanyaan lagi. Dan nanti mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh terkait rahasia cuan, mungkin bisa nonton lagi di YouTube. Karena ada di Berita KBR, teman-teman bisa cari aja. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita sore hari ini. Dari Mbak Nyimas, silakan closing statement untuk hari ini. Oke, mungkin mungkin kesimpulannya dari pembicaraan kita diskusi pada siang sampai sore hari ini, kalau misalnya untuk mendapatkan uang atau cuan dari podcast itu bukanlah hal yang gampang, tapi tetap tapi peluangnya itu banyak banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu untuk membuat podcast itu, mendingan mulai dari sekarang, karena sebenarnya dari podcast itu adalah dasar kamu buat maju lagi di dunia konten gitu. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman. Mungkin closing statement-nya ya itu tadi ya, balik lagi bahwa sebetulnya beruntung banget teman-teman ini lahir di era sekarang ya, era digitalisasi. Sebetulnya hampir semua platform itu berkaitan dengan teknologi. Jadi ya itu tadi, balik lagi sebetulnya yang paling terpenting
kalau buat saya, silahkan kalian berkreasi dengan platform yang memang sudah disediakan oleh teknologi, ya, karena kreativitas itu kan tidak bisa dibatasi. Ketimbang kalian curhat, ya, bikin fenomena-fenomena seperti set fishing, cat fishing, hyper harness, hyper dishonest di sosial media yang justru malah ngebuat penyakit mental illness kalian tuh tambah besar gitu ketika pakai media sosial. Jadi usahakan, idealnya adalah menggunakan media sosial, ciptakan konten yang memang punya dasar sharing dan edukasi yang lebih baik, yang lebih berkualitas, supaya paling tidak kita bisa membantu teman-teman lain yang memang membutuhkan gitu ya, bantuan dan sebagainya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Citra, boleh kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Pak Bimo, silahkan closing statement-nya. Ya, mungkin buat teman-teman yang suatu saat nanti akan berkarya ya, baik dalam podcast atau apapun, selalu punyailah tujuan akhir, nanti produknya itu akan dibuat apa, begitu ya. Itulah kalau di perusahaan tuh product manager itu kerjanya begitu, jadi memikirkan ini end game-nya tuh apa, begitu ya. Dan relentlessly selalu promosikan barang kalian, produk kalian, dan utamakanlah nilai tambah ke masyarakat, karena semakin besar nilai tambahnya, nanti nilai komersialnya akan mengikuti, ya. Jalurnya banyak, buatlah sebuah ekosistem kayak tadi, kita ngomongin media sosial, ngomongin event, mungkin ngomongin YouTube, ngomongin Reels, buatlah sebuah ekosistem itu, dan rawatlah itu, memang itu gak one day thing gitu ya, cuman ekosistem terbentuk, nilai tambah kepada masyarakatnya sudah terjadi dengan baik, itu nilai komersialnya akan mengikuti pada akhirnya. Terima kasih Pak Bimo, boleh kita berikan tepuk tangan untuk closing statement-nya. Dan closing statement terakhir dari Mas Jarigi, silakan. Kalau saya sih cuma mengingatkan, semuanya udah ngomong sih tadi sebenarnya soal podcast ya, tapi iya saya terakhir nih. Jadi sebenarnya gini, sekarang menurut saya kalian masih pada muda, ini adalah waktu kalian untuk mencoba sesuatu, untuk bererror-error sekalian ya. Tapi error dengan in a good ways ya, bikin konten gitu loh. Jadi kapan lagi dan gak usah baik pikir, coba dulu bikin. Cuman itu aja sih kuncinya, kalau mau bikin podcast coba dulu, and then you can manage it. Mau dilanjut atau enggak, yang penting udah coba. Yang penting coba dulu sekarang. Dan bagaimana nanti ke depannya, itu kalian bisa nentuin sendiri. Challenge-nya adalah sekarang. Kalau mau ngomongin konten entertainment, itu udah banyak. Tapi, tadi sesuai tadi yang gue dengar dari pertanyaan adalah, apa, hasil akhirnya adalah dampak. Nah, itu keren banget. Kalau challenge-nya kita ubah, bukan soal konten-konten yang hahi ataupun yang curhat-curhat, tapi konten yang berdampak positif bagi masyarakat, bisa nggak? Itu challenge banget dan itu keren, karena itu that's why saya secara pribadi juga sangatlah pro dengan itu. Jadi kalau bisa kita bikin ekosistem yang bagus untuk podcast, why not gitu. Jadi kita bikin dari sekarang aja, gas terus pokoknya, gas terus lah ya. Oke, terima kasih Mas Gary, dan boleh kita beri tepuk tangan untuk 4 narasumber kita hari ini. Dan teman-teman sudah terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk para narasumber. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan selama kita berdiskusi selama membawakan acara banyak salah-salah kata. Aldi Putra pamit, sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya.